Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Masih di area Bali. Kalau kemarin kita udah camping di Danau Buyan, kali ini aku mau pindah danau yang jaraknya kurang lebih sekitar 7-8 km dari Danau Buyan menuju ke Danau Beratan. Danau Beratan masuk dalam kawasan wisata Bedugul Bali dan menjadi salah satu objek favorit setiap para wisatawan yang mengunjungi Bali. Dari jalan utama, kita akan memasuki desa di mana di sepanjang jalan ada beberapa penginapan, villa, dan glamping yang bisa kalian sewa untuk menikmati pemandangan Danau Beratan. Karena di sini juga cuacanya sejuk, banyak warga-warga Bali di sini yang bercocok tanam dan di sepanjang jalan ini banyak sekali kita temui perkebunan-perkebunan milik warga di sekitar. Area camping yang akan kita datengin kali ini bernama Catur Campground. Karena libur Natal dan Tahun Baru, banyak sekali pengunjung yang juga ingin camping di sekitaran tepi Danau Beratan. Dan aku sebelumnya udah pesan area dulu dengan Pak Dewo. Beliau adalah pemilik dari Catur Campground dan kita sudah diberikan satu lokasi untuk area camper van. Jadi kita bisa menikmati suasana malam tahun baru nanti di Catur Campground. Cuaca menuju ke Danau Beratan ini terbilang mendung dan diselimuti kabut. Kalau misalkan kabutnya nggak ada, ini pemandangan bukitnya indah banget ya teman-teman. Selama di area camping ground tepi Buyan dan juga kali ini di Beratan, aku bener-bener kangen yang namanya matahari. Jadi kalau kita mau melihat matahari, kita harus menuju ke area kota ataupun ke pantai-pantai dulu ya kayaknya ya. Karena cuma di sini aja yang cuacanya mendung, hujan, gerimis, berkabut. Ya seperti itulah kita nikmatin suasana selama ada di area Bedugul. Untuk kalian yang berencana ingin camping di Catur Campground, nanti akan aku tulis kontak dari Pak Dewo di kolom deskripsi dan juga fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Catur Campground. Untuk lokasinya sendiri sudah ada di Google Map, jadi kalian tinggal ketik aja Catur Campground dan kalian akan dipandu menuju ke lokasi. Catur Campground berada di lokasi paling ujung jalan ini, jadi kita ikutin aja jalanan yang ada di sini sampai menemukan belokan menuju ke Catur Campground. Mendekati area camping ground, kita masih diguyur gerimis yang memang belum terlalu deras hujannya. Aku sih berharapnya ketika kita sampai di area camping ground ini hujannya tidak berlanjut, karena kita mau mendirikan tenda juga ya teman-teman. Dan akhirnya kita sampai di Catur Campground. Di sini juga ternyata kita nggak bisa langsung mendirikan tenda karena harus menunggu beberapa saat agar hujannya reda. Karena sempat deras dan tanpa terasa udah 1 jam kita di dalam mobil. Akhirnya suamiku nekat dengan kondisi masih gerimis untuk mendirikan tenda. Alhamdulillahnya dibantu oleh Pak Dewo. Kalau misalkan harus memasang sendiri sepertinya akan memakan waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Dan anak-anakku juga udah bosan menunggu di dalam mobil. Ini keadaan setelah hujan yang cukup deras juga tadi beberapa saat dan banyak genangan air juga ternyata di sekitaran tenda. Jadi kita harus memilih area agar tidak melewati aliran air. Buat teman-teman yang mau camping pada musim hujan seperti ini, jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan dan juga payung. Dan akhirnya tenda kita berdiri semua dan kita bisa memindahkan barang-barang dan juga menyiapkan tempat tidur untuk malam ini sambil menunggu malam pergantian tahun di tepi Danau Beratan.
Nah, menjelang sore hari, di sini sempat cerah dan aku mau review keadaan sekitar di area catur campground. Untuk area camper van, di sini disediakan 3 pilihan lokasi yang bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian. Dan masing-masing lokasi sudah disediakan tempat duduk yang sudah disertakan payung agar tidak kehujanan ya ketika menikmati pemandangan danau. Untuk biaya camping di sini, menempati area camper van kalian cukup bayar Rp150.000 per malam ya teman-teman. Listriknya sendiri sudah disediakan colokan dan kalian hanya perlu membawa kabel untuk menyambung sampai ke area tenda kalian. Menurut informasi Pak Dewo, semua area camping di sini sudah full booking ya untuk malam tahun baru. Jadi banyak juga warga yang berdatangan dari Denpasar untuk camping di Catur Campground dan menikmati malam tahun baru. Dan tepat di belakang area camper van ini terdapat glamping-glamping yang disewakan juga oleh Catur Campground. Jadi untuk kalian yang tidak membawa tenda dari rumah bisa menempati area glamping ini. Untuk toiletnya sudah dilengkapi dengan water heater, jadi untuk yang mau mandi nggak perlu takut dingin ya teman-teman. Dan harga glamping di Catur Campground ini sekitar Rp200.000 per malam. Di sini ada 4 glamping yang sudah tersedia, dan jika membutuhkan tambahan glamping lagi bisa langsung kontak ke Pak Dewo-nya. Dan ini adalah Danau Beratan, danau yang terletak di kawasan Bedugul, Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Danau ini terletak paling timur di antara 2 danau lainnya, yaitu Danau Tamblingan dan Danau Buyan. Dan merupakan gugusan danau kembar di dalam sebuah kaldera besar loh teman-teman. Danau Beratan Bedugul adalah danau terluas dan terbesar kedua setelah Danau Batur yang luasnya mencapai 375,6 hektar dengan keliling sekitar 12 km. Jika kalian ingin berkeliling danau, bisa banget ya teman-teman karena di sini sudah disediakan speedboat untuk berkeliling area danau yang luas ini dengan harga menurut informasi itu sekitar Rp120.000 untuk 4-5 orang. Jadi kalian langsung aja datang ke area wisata dan berkeliling dengan speedboat. Jika kalian mengunjungi Bali, rasanya belum lengkap kalau belum sampai ke Danau Beratan karena kita bisa menikmati pemandangan pura di tengah danau, yaitu Pura Ulun Danu yang ada di Bedugul, dan udara sejuk pegunungan khas sekali di sini karena area Danau Beratan ini berada pada ketinggian 1239 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Dan wajar aja kalau memang suhu dan udara di sini itu dingin.
baik. Iya, di rumahnya.
Setelah semalam menikmati pesta kembang api di sekitaran area camping ground, sekitar pukul 12:30 malam itu kita udah pergi tidur, dan beberapa saat kemudian hujan yang cukup lebat disertai angin kencang pun melanda tenda kita, yang membuat kita gak bisa tidur semalaman dan terjaga cukup khawatir ya, karena takut juga tenda kita terbawa angin. Dan ternyata hujannya berlanjut sampai pagi hari. Kemudian kita memutuskan untuk kembali ke Jakarta secepat mungkin, karena khawatir anak-anak juga tidak nyaman dengan keadaan seperti ini, dan juga tidak bisa banyak lagi melakukan kegiatan di sekitar area camping ground dengan cuaca hujan seperti ini ya teman-teman. Dan kita memastikan untuk mengemas barang-barang semuanya pada pagi hari. Jadi pada pulang pun kita gak sempet banyak video karena merapikan barang-barang menuju ke mobil itu dalam keadaan basah-basah, dan juga melipat tendanya pun dalam keadaan basah juga, dan semua barang elektronik udah kita amankan di dalam mobil. Jadi kita benar-benar berkemas dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal di sekitaran area camping ground, dan kita melanjutkan perjalanan menuju ke Gilimanuk. Dan pada saat menuju ke arah pulang pun, ini kita sempat melewati bukit-bukit dan dilanda kabut yang cukup tebal sehingga jarak pandang ini cukup terbatas ya teman-teman. Di sini aku benar-benar super hati-hati untuk bantuin suamiku juga dalam berkendara ya, karena kita nggak tahu ya di depan itu ada apa karena benar-benar putih semua. Jadi benar-benar harus jaga jarak dan juga tetap safety dalam mengendarai. Dan alhamdulillahnya kita sudah menikmati suasana camping di Bali walaupun cuacanya nano-nano ya teman-teman. Semoga next kita bisa camping lagi dengan cuaca yang cerah. Dan seperti inilah keadaan camping pada musim hujan. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu berapa sih budget yang harus kita siapkan untuk road trip menuju ke Bali kalau dari Jakarta atau Bekasi, nanti akan aku tulis link videonya di deskripsi. Jangan lupa dicek ya, dan tonton videonya sampai habis supaya kalian gak ketinggalan informasi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi-informasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku makin semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Assalamualaikum.